ya, I'm back. Berhubung kemarin ada yang komen di salah satu feeds-nya, "Ko Alvin ada di mana?" Ada yang nyariin gua. Oke, okay, I'm back guys. Nih, gua sekalian review ada salah satu mobil yang bisa dibilang buntung ya. Mungkin Billy udah curi-curi present, tapi berhubung dia enggak berani untuk ngebawa nih mobil sama nge-present speknya, jadi gua turun gunung sekalian gua jawab pertanyaan kalian yang kemarin nyariin gua. Let's go aja. Oke okay guys, jadi kita langsung aja review. Mulai dari eksterior dulu guys. Kita lihat di sini, kalau kalian nanya-nanya, sebelumnya gue kasih tahu dulu, ini adalah Honda Civic EK9 ya, alias Civic Type R generasi Vario buntung guys. Kalau kalian perhatian ini, lihat nih. Ini tampilan depannya pasti kalian tahu ya. Ini mobil sedan yang banyak di kotaan. Tapi yang beda adalah ini, lihat. Istimewanya guys, tuh lihat, buntung. Kalau kalian demen film-film JDM, initial di pokoknya kayak di game-game apa ya, Gran Turismo kayak gitu, kalian ini pasti tahu ya mobilnya seperti ini. Dan tentunya ini adalah mobil salah satu favorit dari Honda dan JDM lovers juga guys. Tentunya popularitasnya di Indonesia guys, ini pasti gue bisa ngomong barang rare. Sedangkan kemarin nih gue digredek nih, alias digeruduk sama sang ownernya, Mr. G. Gue gak bisa ngomong karena dia hidden banget. Dia juga punya bengkel alias showroom mobil JDM semua guys. Nah nanti untuk unit kedua dan ketiganya apa aja yang akan gue review, gue akan pantengin terus ke depan. Mudah-mudahan Bang Billy udah mau present nih, ketemu mobil-mobil aneh seperti ini. Dan kita lanjut bahas soal spek. Yang pertama, guys, tahun 96, 92 itu namanya Estilo Vario. Pasti warna favoritnya adalah Phoenix Yellow. Jadi tentunya kalau warna JDM, ini adalah warna yang paling favorit untuk Honda generasi 2 pintu alias hatchback ya. Dan kalau kita lihat di sini, red emblem udah ada. Apalagi ya, kalau ngomong ini perubahan dari eksterior, sebenarnya kalau dari wilayah body ini mobil sudah restorasian juga guys. Tentunya rapi banget luar dalam dicatnya, dan body looks OEM ya guys ya. Jadi ini benar-benar perfectly seperti keluar baru dari dealer konsepnya nih, tapi sleeper guys. Kenapa gue bisa ngomong sleeper? Karena kita lihat mesinnya, gue akan open. Oke. Oke guys, kita buka ya. Jadi ini salah satu mesin yang paling diidam-idamkan warga-warga Honda. Bisa kita lihat di sini ada B18C. Kenapa gue bisa ngomong diidam-idamkan? Karena kalian bisa lihat sendiri nih guys. Kalau bicara soal blok B18, mungkin banyak banget variannya. Ada B18 biasa, blacktop kayak gitu. Itu udah biasa. Tapi ini yang paling spesial dan istimewa adalah B18C7. Alias dia itu sudah bloknya tuh alloy ya. Jadi anti panas. Dan tentunya kalau kalian warga Honda pasti tahu ini harganya berapa sekarang secara copotan. Ditambah lagi kalau bicara soal spek ya, kita bicara spek, kita bisa lihat di sini. Ini strut bar Type R. Ya ini kalian bisa temukan persamaannya juga di kayak DC2 guys. DC2 juga Type R-nya berbentuk seperti ini. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita langsung bicara soal tutupnya nih. Tutup busi ini pakai skunk tuh, dan oil cap menggunakan Mugen, selang radiator Samco semua, dan tentunya aluminium radiator. Nah, ini dia menjadi salah satu concern kalian pembuat mesin Honda, itu tuh harus concern banget ke wilayah radiator alias yang fungsinya untuk mendinginkan aluran mesin guys. Jadi ini udah menggunakan alloy punya aluminium, dan ada double fan ekstra. Ini udah pokoknya
yang dingin-dingin semriwing itu udah pasti otomatis dingin banget guys, dan stabil ya temperaturnya. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat di sini, tadi gue udah sebutin ya, ini mobil bangunannya restorasi. Jadi ini kita take out dulu sebelumnya. Kita take out, masukin ulang sampai akhirnya tercat rapi seperti ini. Dan lanjut lagi kalau masalah light modifnya, ini ada header dari ORD. Kita bisa lihat di sini. ORD yang udah menjadi salah satu knalpot favorit di Nusa dan Bangsa kita ini nih. Keren banget. Pembuatannya ini juga berhubung mesinnya dia tuh manual guys, transmisinya. Jadi dia menggunakan exhaust 41 blong ke belakang. Jadi suaranya juga renyah banget, ngepret banget. VTEC-nya, buset, VTEC kicking yo guys. Ya, jadi ini di wilayah permesinan. Dan gue lupa, ini mobil dibawa ke kita ini untuk kita proyekkan detailing agar lebih maksimal tampilnya. Karena apa? Ini kalau kalian nggak sadar, gue sih sadar dari kemarin malam. Gue ngomong ke ownernya, ini maksudnya apa masang grillnya begini? Ini kebalik guys. Jadi Honeycomb Universal kalau kita bisa bilang ya, itu kan emang looksnya seperti OEM. Dia gendut-gendut gitu jaringnya. Tapi di sini nggak kelihatan aksen honeycombnya. Malahan gue kalau ngeliat ini kayak, kalian tahu nggak sih, kayak tembok-tembok kafe yang buat angin-angin. Itu mirip banget. Jadi menurut gue ini cuma kesalahan pemasangan saja yang akhirnya nanti gue akan finishing lagi. Ditambah lagi ada beberapa part yang belum mencapai 100% detail ya. Akan gue rebuild lagi, gue remake lagi dan refinish lagi guys. Oke, kita pindah ke sektor kaki-kaki dan gue akan nyalain mobilnya biar kalian dengar. Let's go guys. Oke guys, lanjut lagi nih. Ini dari sedikit sudut 3 dimensi wilayah belakang. Kalau kaki-kaki sendiri, kalian bisa lihat di sini. Bentar, gue nyontek speknya dulu karena gue lupa. Ini ring 5, oh sorry kan. This is 16-inch SSR Type-C, JDM banget. Yang membuat looks mobil ini tuh jadi keren banget dan meaty banget ya. Nah, sebelumnya kalau enggak juga, rencananya ini mobil akan kita proyekkan lagi di Earth untuk sedikitnya men-setting wilayah kaki-kaki. Karena bisa dibilang ini masih per potongan guys. Jadi gue kedepannya akan, awas mau nge-review dulu bro. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi gue sebutin full exhaust ORD. Nih ujung tipnya tuh sudah mirip seperti knalpot apa nih yang gue tahu tuh, yang tipnya dia turun mirip kayak Toda GS Racing. Apa, kalau spoon enggak ya, kalau spoon kayak gelas gitu ya. Nah itu full exhaust dari ORD, gue ulang sekali lagi. Dan kayak kaki, soon kita akan projectin di Earth. So stay tune aja, mudah-mudahan nanti ada part 2-nya dari project build finishing si EK9 ini. Dan mobil rahasianya Mr. G. Oke, pokoknya stay tune terus. Dan sebelum kita nyalakan mesinnya guys, kita bakal kasih tahu kenapa tadi gue bicara dari awalnya ini modifannya tuh OEM, alias OEM apa nih? Keluaran baru dari pabrik, ya, semi OEM guys. Nah, kalian lihat interior ya. Jadi gue sedikit kasih tahu apakah yang disebut dengan namanya Type R. Kalau Type R itu pasti identiknya tuh dengan warna merah guys. Kalian pasti tahu, gue nggak perlu terangin lagi, tapi buat warga, apa nih, YouTube kita ya. Karena gue juga ibaratkan rada demen sama Type R, tapi gue terlahir di Mitsubishi. Jadi Type R itu warna merah. Kita bisa lihat di sini trimming-trimming, joknya, ornamennya ini gokil banget. Masih utuh dengan beserta karpet-karpetnya yang sweat bludru-bludru merah. Walaupun kita injak-injak, tapi masih menyala banget. Menyala abangku banget lah, gila, gokil banget. Ini OEM. Nah, ini mesinnya jam nih, setahu gua. Tapi mungkin sedikitnya karena emang populasinya sedikit susah. Jadi kita tutup pakai ini yang gue nggak tahu ini apa nih, basuri apa klakson ya, gue nggak tahu nih. Yang jelas ini masih OEM banget, fresh banget untuk tahun 96 sampai 98, utuh banget guys, gila. Kalian lihat di belakang gue buka bagasinya. Oke guys, kita buka bagasinya. Nah, ini sedikit kotor, belum gue polesin karena memang nanti akan gue projekkan poles di Earth ya. Stay tune aja karena lu bisa lihat sendiri di sini. Sini lihat,
trimmingnya gila guys, utuh semua. Gua no comment sih, gua amazed banget karena gua baru lihat ini mobil hari ini. Ternyata kemarin malam dia janjian sama Billy guys, didatengin. Billy juga mungkin mau surprisein gua nggak tahu. Pagi-pagi tadi gua kaget, wah, my god, ternyata emang seutuh ini, gak ada las-lasan. Dan biasanya EK9 itu di Indonesia nih, ini gua no hard feeling ya guys ya, karena ada, gua nggak bisa komen lah. Yang jelas ini utuh, gak potong-potong, gak las-lasan. Emang bawaan pabriknya seperti ini. Kalian bisa lihat kenapa? Lu lihat. Las-lasan itu salah satu kunci kita melihat mobil. Kita buka trimming aja. Ini mungkin dasarnya Mr. G aja mau pamer ke gua. Gak ditutup nih trimmingnya nih. Gua bingung nih. Maksudnya apa gitu dibuka-buka gini guys. Ini kan ada kayak deck ya. Deck lurus gitu. Ini tempat ban serep. Ban serepnya juga dikarpetin doang guys. Tuh, kalau kalian mau lihat, gak ada las-lasan guys. Ini cuman kotor. Sedikit debu. Ada cipratan bekas lumpur. Tapi ini gak las-lasan. Utuh semua guys. Gokil. Nah tuh, jok juga masih plastikan, semua diplastikin. Yang jelas, semua yang nanti akan bertanya ini mobil, dah, gue sih ibaratkan apa ya, ini bukan soal uang guys. Ini kita ngebeli di mana dia mendapatkan zaman dulunya, ngebuildnya, dan populasinya. Jadi kalau kalian tawar kayaknya nih ya, di bawah 900, mendingan gak usah chat guys. Mendingan gak usah chat, no calling-calling, no. Percuma, ntar dia marah sama gua. Oke guys, nih kalian dengar suara mesinnya. Ini gak tahu sih, menurut gua ya, Vario B18 swap ya, kita bicara swap. Kayaknya kalau emang udah di swap gak mungkin idle-nya seanteng ini guys. Gue dari kemarin dia ngomong ibaratkan, gue mau bawa surprise buat lu, gue mau bawa mobil Honda. Oke, Mr. G, gue tampung. Sampai akhirnya gue kaget, kok ini rada sedikit aneh. Anehnya tuh kenapa? Kondisi prima dari mesin ini 18C7-nya nih ngeri sih. Gue ini bukan di endorse ya, gue bener-bener gak di endorse karena kalau untuk nge-review apa nih, ini kan barang rare ya guys ya. Jadi gue nggak mau yang kayak memasarkan ya. Gue takut bikin Mr. G ini kesinggung ketika nonton vlog dari gue. Dan ini bukan bermaksud gue pengen ngejualin ini mobil ya, Mr. G ini, sorry ya, daripada gue dibeceng, ditembak dar abis gue. Nah, ini adem banget, idle-nya anteng banget guys. Tuh, kalian denger, ini anteng banget. Enggak yang berep-berep-berep turun naik enggak. Tapi benar-benar anteng. Sebelum digas aja sudah begini, apalagi udah digas. Suaranya kalian langsung aja nih dengar guys. Karena ini bulan Ramadan guys, gua enggak bisa geber-geber yang gimana. Yang jelas gua harus bisik-bisik guys, gila banget suaranya, gokil. Ini berhubung semua review dari mesin, body, interior, ini udah lengkap banget. Dan gua bisa berani ngomong garansi ini adalah one of the best EK9 di Indonesia guys. Karena satu, originalitasnya gokil banget. Kedua, ini mesin juga masih orisinil yang bukan standalone ECU. Semua normal, AC dingin guys. Panel-panel bokis nih, gue gak bohong nih. Parah, utuh. Dan ditambah lagi, ya kalau kalian bisa nemuin cacat dari ini mobil, ya boleh lah komen-komen di bawah. Gue yakin ini dari tadi gue review, gue juga sedikitnya nakal untuk mencari mana ya yang bisa gue pamer-pamerin ke Mr. G biar dia nanti garap di earth untuk dibersihin. Ternyata gak ada guys. Gokil. Paling ini nanti gue akan retouch aja, gue akan rapi-rapihin. Ternyata benar, semua mobil yang kita rawat dan kita hargai semenjak dulunya itu bisa menghasilkan sesuatu di era nantinya yang terjadi seperti mobil ini. Jadi bervalue, deket 1M nggak dilepas. J
Jadi gimana menurut kalian? Masih mau ngeremehin mobil-mobil tahun 90-an, 80-an? Kalau gue jelas enggak, karena gue juga demen banget tuh namanya mobil-mobil JDM. Oke, mungkin hari ini yang nyariin gue say hi, I'm back, I'm still here guys. Gue thank you dulu udah komen. Gue sedikit jadi terharu ya, ada yang nyariin gue juga rupanya. Oke, pokoknya IK9 Type R B18 C7 hari ini sudah segini dulu. Gue mau langsung progres, gue pengen kalian boleh pantengin Instagram kita, karena di sini juga ada beberapa progres-progres unit yang gokil yang lain. Motor, mobil, sikat semua, banyak yang unik. Langsung aja stay tune dan be there guys, oke? Okay? Thank you for watching and be the best. On it guys, bye-bye.